footage yang tunjuk keadaan kat sana. Selalu-selalu ni kita tengok dekat Somalia banyak pasal kekurangan makanan, keguguran dan penderitaan orang tak cukup makan. Tapi footage malam tu dah ada tunjuk askar dengan apa ni, kapan perang yang menggerunkan lah. Baru discuss dengan adik cakap, dan dia kata pun macam dia kata itu misi bantuan kemanusiaan yang paling membahayakan. Jadi waktu saya hantar dia pun dengan anak dia bawa ke apa TDM tu, kenapa tak nampak apa pun dia punya kemarin. Dia tak bagi keluar. Dia kata mana tengok juga dukung anak dia. Habis dia tanggalkan baju, suka pakai baju yang putih tu. Habis tu Acik ambillah baju dia, dia gulung-gulung bagi kat Acik. Rasa sedih lah atas pemergian Allahyarham, kerana beliau seorang menantu yang begitu ceria, sentiasa ceria kalau datang ke rumah kami, dan begitu baiklah keadaan dia berusaha bersama dengan keluarga di sini, dengan anak-anak dan keluarganya. Itu dengan keluarga kami semua di sini. Dapat call. Habis saya pun tengok, dia tak pernah dapat call jauh-jauh malam kan. Saya rasa dari macam, saya rasa ada benda yang tak ni dia kan. Lepas tu, saya memang terkejut sekali lah kan. Tahun lepas pun dia pergi. Tahun lepas, alhamdulillah. Itu terharu, begitu sedih sekali buat anak dia sekecil kan. Dan saya merasa memang kata tu saya ada darah tinggi. Saya pun terkejut jugalah kan. Ha, itu yang saya pun tak tahu nak cakap lah. Macam-macam kita fikir kan, sebab dia ni cakap cedera ringan. Tapi kenapa dia tak ditelepon kan? Jadi saya pun tawakal je lah. InsyaAllah saya cakap selamat tu. Saya terbayangkan Haji sebelum hari raya, tiga hari raya. Kami bersama ke rumah dia, memberi makan, minum pada hari raya. Memang Haji makan begitu sangat. Kali ini dia pergi, saya rasa macam tiga kali saya kata, abang tak payah pergi lah. Dia telefon ayah dia, mak nak kasih pergi, mak abang. Macam mana dia tu habis, suami saya balik, dia kata tak apa, izinkan anak pergi. Just came another force, and then we will find out exactly why this is happening and why you've been tearing for this one. The armed forces do this to us. This is where we cannot accept, and I think you have to do a thorough investigation, and your president owe an explanation to my prime minister.